Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Maifa, Master Showcase Puncak Alam pada malam ini. Okey. Selamat malam. Terima kasih kerana mengikuti video daripada Maifa Sense Master Showcase Puncak Alam. Alright, untuk yang kurang mengenali Maifa, Maifa Sense. Okey, Maifa Sense adalah perfume perfume yang mempunyai kelebihannya tersendiri. Okey, jadi saya akan beritahu mengenai Maifa ni, apa kelebihan dia. Okey, Maifa Sense ni adalah mesra solat dan mempunyai harga pasaran mampu milik. Dia adalah produk Bumi Putera Muslim. Botol bersaiz mudah dibawa. Okey, ketahanan selama 7 hingga 12 jam di kulit. Ketahanan selama 1 hingga 3 hari jika disembur di pakaian. Okey, dan ia adalah original parti 100% daripada France. Dia sesuai digunakan untuk semua peringkat umur. Design packaging yang eksklusif antarabangsa. Selamat digunakan pada kulit dan pakaian. Dia ada terdapat pelbagai jenis wangian terlaris di pasaran dan ia diinspirasikan daripada wangian terkemuka antarabangsa. Okey. So pada malam ini saya akan review empat wangian, iaitu dua untuk men, two for men and two for women. Alright. Dua untuk lelaki dan dua untuk wanita. Okey. Sebelum ni saya ada buat review tentang list senarai Maifa Sense, haruman Maifa Sense yang top sales. Okey. Tapi kita juga ada pilihan. Okey. Walaupun bukan dikategorikan sebagai top sales, tapi sama juga. Alright. Ada di dalam senarai variasi perfume Maifa Sense. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, wangian untuk lelaki ada 18 haruman, 18 jenis haruman, dan untuk wanita, okey, untuk wanita ada 30 haruman. Banyak tu. Jadi saya adalah untuk membuat review ni adalah untuk membantu anda untuk memilih memberi gambaran, okey, gambaran pilihan. Okay, sebelum membuat pilihan seterusnya. Okay. Kenapa? Sebabnya kita ada promosi hari raya sehingga Jun. Okay. Maksudnya begini, bila beli 3 akan dapat harga yang sangat berbaloi, iaitu 3 ni RM100 saja. Okay. Kalau pada harga biasa, 1 ini adalah RM50. Okay. So mengenai Maifa Sense yang dalam kotak ni, ini adalah 30 ml. Okay. Kandungan dia adalah 30 ml. Alright. So saya akan review yang pertama. Okay. Haruman untuk lelaki. Ya, haruman pilihan untuk lelaki. Alright. Nama dia adalah Draka. Draka. And then dia punya kod adalah FA16. FA16. Draka FA16. Ya. Okay. So Draka FA16. Okay, saya buka sekarang. Okay. Dan untuk pengetahuan semua, saya akan sembur pada kulit, ya, pada inilah pergelangan tangan sini. Okay. So ini adalah Draka FA16. Okay. Belum keluar lagi, dah terbau haruman dia. Ya, terbau. Sedap sangat baunya. Okay. Alright. Wangian dia ini adalah macam romantik sikit. Okay, so pada pendapat saya. Okay. Setiap orang ada berbeza pendapat, kan? Pendapat tu tidak salah sebab setiap orang ada berbeza pandangan dan pendapat masing-masing. Okey, saya akan sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali di situ. Okey. Alright, saya akan cium. Segar. Bauan buah-buahan. Citrus. Ada sikit bau-bau bunga-bunga ai. Okey, memang best. Okey. Ini adalah wangian untuk lelaki, dan lelaki yang memakai ini adalah memang sentimental, romantik dan memang sangat gemar haruman yang ke arah bunga-bungaan. Ha, okey. Dia bila romantik dia macam slow sikit lah, bukannya yang aktif, yang lasak, okey.
So inilah dia haruman pilihan anda untuk yang sentimental, romantik, untuk lelaki. So ini nama dia adalah Draka. Draka Noir. Alright. Okay, apa kod dia? FA16. Ingat tu FA16. Jadikan dia pilihan anda tau. Alright. Okay, so itu adalah yang pertama, review pertama untuk lelaki. Okay. Dan yang kedua adalah, okay, yang kedua ini nama dia adalah Bush Orange. Okay, dia punya kod adalah FA11. Okay, ingat tu Bush Orange. FA11. Okay, sebab agak macam silau sikit. Okay, FA11. Okay, nampak ni? Yes, FA11. Okay, FA11. Okay, so kita tengok macam mana, apa beza dia dengan yang pertama tadi ni, eh? Okay, nampak macam yang tadi tu lagi wangi. Sebab ini belum keluar daripada box tadi, tak bau tadi. Tapi yang tu tadi belum keluar daripada box, dah bau wangi sangat. Alright, so yang ni, okay, so saya tadi kat sini, so saya buat kat sini, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, dah. Sedapnya baunya. Ya Allah, sedap sangat. So ini memang haruman dia memang lain daripada yang lain. Dia tak ada bau-bauan bunga-bungaan, tak ada, tak ada ciri-ciri gitu. Dia more to fresh. Freshness. Dia lebih pada fresh, lebih segar, haruman segar. Dan dia macam tak berapa wangi. Okay, ini untuk orang yang suka macam reserve sikit. Okay, tapi dia segar, dia energetic. Alright. So lelaki yang reserve dan nampak agent energetic sikit, reserve, okay, boleh pilih yang ni. Alright. So dia bauan dia pun tak mencolok hidung. Ha, macam tu. Dia tak ada rasa macam strong sangat, tak. Okay, so ini agak lembut, tapi dia bukan daripada bunga-bungaan atau buah-buahan. Okay, dia adalah segar. Dia fresh, bauan dia fresh. Okay, so itu review yang kedua untuk lelaki. Right, sekejap saja kan review untuk ni. Okay, dan saya akan beralih kepada dua untuk wanita. Dua pilihan untuk wanita, ya. Dua pilihan untuk wanita. Okay, apa dia? Right, so nama dia adalah My Coco. My Coco MY29. My Coco MY29. Alright. So mengenai My Coco ni, ada satu cerita. Okay, kawan office saya, saya tanya apakah warna wangian kegemaran. Dia tanya, dia cakap My Coco. Alright. So bauan saya nak tahu juga apa ni, apakah, kenapa dia memilih bauan ni, ya. Oh, memang sedap. Ya Allah, memang sedap. Sedap sangat bau dan dia. Belum keluar lagi dah bau-bau. No wonder lah dia pilihan dia My Coco. Alright. Maksudnya dia dah biasa dah guna perfume. Alright. Bila kita berinteraksi dengan orang, bila jual perfume ni, and then bila tanya orang apa yang dia suka tentang perfume, brand apa, dan mereka straight away akan bagi tahu, maksudnya dia memang guna. Memang dia dah biasa guna. Alright. Ya Allah, ini memang sedap. Ya, dari kotak je dah bau sedap. My Coco, ya. My Coco, dia punya kod dia adalah MY29. MY29. Alright. My Coco MY29. So nanti saya akan try. Okay. So tadi yang lelaki saya try sini. So sekarang saya try di tangan sebelah kanan pula. Right, untuk wanita, haruman wanita. Okay. Tapi ini adalah bukan top sales. Dia bukan top sales yang biasa. Permintaan biasa. Top sales tu adalah warna wangian kegemaran. Maksudnya permintaan paling tinggi. Okay, ini bukan, maksudnya bukan permintaan tinggi, tapi permintaan oleh seseorang yang dah biasa guna. Okay, siapa dah biasa guna, dia akan pilih ni. Alright, yang top sales tu adalah permintaan ramai. Okay, top sales.
Tu adalah beza dia, yang biasa dengan yang top sales. Bukan bermaksud yang biasa ini tak ada permintaan, ada, tapi permintaan itu adalah daripada orang yang biasa menggunakannya. Okay, so ini adalah My Coco. Dia punya kod dia MY29. Alright, saya akan sembur di tangan sebelah kanan. Alright, saya dah layangkan. Ya Allah, memang sedap. Bawang dia memang sedap. Saya tak tahu nak cakap, tapi memang sedap sangat. Memang dia bawang bunga-bungaan. Campuran bunga-bungaan yang pati bunga-bungaan tu, bila dah meresap di kulit, dia akan jadi lagi harum. Harum dan sangat harum. Berbeza dengan yang sebelum ni. Dengan bawang sebelum ni, memang dia ada bawang yang tersendiri. Yang memang kalau orang yang tujuh suka apa ni, memang jenis yang orang kata choosy, okey, dia akan pilih yang ni sebab dia lain daripada yang lain dan dia ada wangian haruman yang tersendiri. Okey, kalau orang tu dia dah biasa pakai, memang dia akan pilih ni, dan kebanyakan yang memilih ni adalah dia tahu cita rasa dia. Alright, so apa dia ni tadi, My Coco, apa dia punya apa ni, kod dia MY29. Memang sedap, memang recommended. Alright, cuma beza dia, dia bukan top sales. Dia adalah untuk orang yang tertentu yang memang utamakan keunikan. Okay, keunikan. Memang dia adalah pilihan orang yang memang suka keunikan. Dia tak suka orang yang pilih yang ramai-ramai orang suka tu, tak. Dia pilih keunikan. Maksudnya memang tersendiri, memang wangian dia memang harum, memang recommended. Alright, okay. So now adalah yang terakhir. Okay, ini adalah yang terakhir. Okay, so ini nama dia adalah okay, Vanilla. Vanilla, kod dia adalah MY24. Kod dia adalah MY24. Okay, so MY Vanilla ni bukan asing sebab ramai orang biasa dengar ya, MY Vanilla ni. MY, kod dia MY24. Okay, Vanilla. Biasa dah orang dengar wangian ni. Okay, so kita boleh compare bawang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, this one is so, I don't know how to say. Memang sedap sangat. Ya Allah, sedap sangat. Oh my goodness. Ya Allah, sedap sangat Vanilla ni, bau dia. Sedap sangat. Bau dia memang sedap Vanilla. Okay, macam bau-bau kek, tapi memang sedap bila letak kat kulit. Memang sedap. Alright, so, tapi kalau untuk yang bunga-bungaan tadi, pilih yang koko. Yang ni adalah Vanilla. Vanilla ni memang sedap, memang sesuai siapa yang suka bau-bauan macam kek-kek, macam buah-buah, macam dia more to buah-buah. Okay, bukan bunga-bungaan, more to buah-buahan. Okay, dan sangat sedap Vanilla ni. No wonder dia adalah brand yang terkenal ya. Brand yang terkenal Vanilla. So itu adalah Vanilla, Coco dan Coco. Alright, dua-dua ni recommended. Okay, Vanilla untuk orang yang tersendiri, yang mempunyai cita rasa tersendiri. Dia tak pilih yang banyak yang top sales yang orang suka tu. Dia adalah tersendiri dan bawaan dia memang sangat harum. Memang tak menyesal untuk beli ni. Alright, dan dia adalah sesuai digunakan untuk bekerja, wanita berkerjaya. Memang sangat wangi. Alright, dan yang kedua, ya okey, untuk apa ni, My Coco ni, dia punya kod adalah MY29. Ingat tu, MY29. Okey. Dan untuk Vanilla, okey, dia punya color pun beza. Okey. My Coco ni putih. Okey, yang ni Vanilla ni seakan-akan orange sikit. Bila dia terkena dengan pancaran warna gold ni, dia akan jadi macam orang-orang sikit. Berbeza dengan apa ni, Coco. My Coco ni putih ya. Right, sama je. Okay. So memang sedap. Okay, Vanilla ni memang terkenal, memang sedap, memang recommended. Ya, yeah, untuk recommended. Memang terkenal, memang tak perlu disangkal lagi. Memang sedap, memang kalau pilih ni memang tak menyesal. Okay, so dua ni ya. Eh. Okay, My Coco ni adalah, dia punya kod adalah MY24, MY29. Okay, itu untuk wanita. Untuk lelaki tadi, saya ulang semula.
Saya ulang semula untuk lelaki. Okey, untuk lelaki ni ada dua. Yang pertama adalah bush orange, bush orange, FA 11, bush orange, FA 11. And then draka FA 16. Okey, draka ni bau dia lebih harum sangat. Okey, kalau yang bush orange ni dia segar sangat. Okey. So ini adalah boleh menjadi pilihan anda. Okey, kenapa? Sebabnya untuk beli tiga kena beritahu apa kod dia, apa yang anda suka. Okey. Wangian tu dan boleh beli. Tiga dapat harga yang promosi RM100. Okey. Sekiranya anda kurang percaya dengan review saya, boleh YouTube, guna YouTube boleh cari wangian terkini di pasaran. Okey, wangian terkini di pasaran. Or perfume, inspired perfumes, international. Okey. So, kat situ akan dia cadangkan apakah wangian yang terkini, yang sesuai, yang sedap, yang harum. Memang ramai buat review tentang haruman ni. Okey. So, habis tentang review, saya nak bagi tahu tentang peluang jana pendapatan. Okey. Saya sebagai master stockist untuk MyFa Puncak Alam mengalu-alukan sesiapa sahaja yang di luar sana, okey, sempena promosi hari raya ini untuk sama-sama menjana pendapatan. Okey. Tiada istilah lambat atau cepat. Okey, cuma kita kena grab. Okey, grab apa juga peluang yang ada, chances yang ada untuk menambah pendapatan, terutamanya pada yang pada pandemik COVID-19 ni. Okey, tiada pekerjaan, okey, dan tiada gaji, ya, untuk membayar sewa rumah, untuk membayar, untuk apa ni, menyara isteri, menyara anak, untuk melengkapkan kehidupan keluarga. Okey, saya jemput anda semua, mengalu-alukan kedatangan anda untuk join MyFa Master Stockist Puncak Alam. Okey, sama ada sebagai stockist, sebagai agent ataupun sebagai dropship. Okey, harga kita akan bincangkan dan memang membantu anda semua, sebab saya percaya bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So kita kena tolong menolong, ya. Terutamanya sesama Muslim, kita kena tolong menolong, ya. Okey, ini kita berniaga bukan untuk mengkayakan diri sendiri, kita berniaga untuk membantu orang lain dan membantu ummah jadi lebih besar. Okey, lebih besar ganjarannya, dan itu adalah harapan saya untuk menolong anda semua di luar sana yang ingin dibantu untuk menjana pendapatan pada masa PKP dan selepas dan ataupun pasca PKP. Pasca PKP, ya. Alright. Segeralah. Okey, segeralah ambil peluang ini. Kontak saya di nombor 013-3711-574. Okey. Kontak saya di nombor 013-3711-574. Okey, saya sedia untuk membantu anda insya-Allah dengan izin Allah. Okey, mulakan langkah anda dengan bismillah. Alright, dan kita kena yakin bahawa Allah itu, setiap peluang itu yang datang itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menanti kehadiran anda semua dan sama-sama menyahut cabaran ini daripada MyFa Sense Master Stockist Puncak Alam. Alright. Assalamualaikum. Itu saja. Bye.